saat drama ini, ada baiknya duduk di tempat masing-masing dan berpegangan yang kuat. Karena setelah menyaksikan drama ini, kalian bisa pusing, mual, atau penyakit stres lainnya. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kayak ada yang kurang ya? Emang siapa yang enggak ada? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Kata lo kan ada yang enggak ada. Aduh, maksud gue tuh yang enggak masuk. Oh. Tahu? Ah. Ya udah, Airin cepat absen. Ahem, Airin Rosita. Airin Rosita. F dah, ni orang budak apa tuli? Airin Rosita. Iya, iya, maaf lupa. Hey. Anissa, me in her. Arleta Hussein, gue emang kenapa? Epita Karolin. Saya. Rahel Anjani. I am. Suli. Hai, kangen ya? Selesai hadir semua, Bu. Oke, hari ini kita ulangan ya. Hah? Ulangan apa, Bu? Terserah Ibu dong, kepo banget sih. Belum belajar, Bu. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk belajar. Ya, masa cuma 5 menit, 5 jam aja, Bu. Oh, tidak bisa. Oke, selesai, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, apa yang selalu kalian bawa saat pergi? Make up dong. Bawa separuh jiwamu dan jiwaku. Ahai! Tentunya bawa seperangkat kamera DSLR bayar nyicil dong. Tentunya bawa alda dong, Bu. Bawa badan lah, bego banget sih kalian. Jawaban yang tepat untuk orang-orang seperti kalian. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa penyebab musnahnya dinosaurus? Itu sih takdir, Bu. Iya, kalau udah takdir ya udah gak bisa diapa-apakan. Iya, Bu, itu jawaban paling tepat. Gimana sih dinosaurus musnah itu karena hujan meteor? Oh, gitu. Ngerti? Pertanyaan ketiga, coba sebutkan binatang favorit kalian dan alasannya. Saya suka kuda, Bu. Tapi kuda yang suspek biar maco. Emang ada? Ada? Gak ada sih. Kalau aku suka ibu guru deh. Karena ibu guru cantik. Makasih. Emangnya ibu binatang, ha? Ya, kirain. Kurang ajar. Kalau aku pilih tuyul aja deh biar bisa cari duit. Nah, sekarang dengerin baik-baik ya. Ibu punya lagu untuk kalian. Satu-satu indahnya wajahmu. Dua-dua anggun juga kaya. Tiga-tiga banyak yang suka. Satu-dua-tiga fitnah semuanya. Kurang ajar. Sekarang gantian kita ya, Bu. Nih, Ibu mau dengerin monyet nyanyi gak, Bu? Nyanyirin! Suwe lu. Udah, nyanyirin. Keboku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu. Merah muda dan biru. Keboku hilang 4. Hatiku sangat kacau. Keboku tinggal 1. Mukanya mirip ibu. Udah. Kenapa zaman sekarang orang malas belajar? Saya, Bu. Belajar kan buat kita pinter. Pinter buat kita sukses. Sukses buat kita kaya. Kaya buat kita sombong,
sombong kan dibenci sama Allah, jadi kita gak usah belajar. Stop, stop! Rahel, kamu ibuku, maju ke depan! Lah, kan terjadi ibuku, Bu! Dari kami, mungkin drama ini tidak begitu jelas, tapi kami harap kalian bisa mendapat amanat yang bermanfaat. Semua yang berlalu, biarkanlah berlalu, seperti hangat.